Terima nikahnya Bayi Bibi Rahmawati binti Lalu Ilham dengan mas kawin mas 5 gram dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terima kasih. Assalamualaikum, hai semuanya. Jumpa lagi bersama aku, Mama Balkis. Terima kasih banyak ya buat yang udah mau klik video ini. Semoga bisa nonton sampai habis dan nonton enjoy. Buat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, aku ucapin selamat datang. Semoga suka ya sama video aku. Dan buat yang udah selalu setia nonton video aku dan selalu komen positif di setiap video aku, terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman semua dan bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja ke videonya. Tadi di awal video aku sedikit kasih cuplikan ya untuk video acara adik aku dan video sewaktu aku lagi di perjalanan pulang ya. Ini aku sampai rumah gak langsung beres-beres ya teman-teman. Istirahat dulu karena aku nyampe rumahnya tuh jam 8 malam dan benar-benar gak bisa ngerjain kerjaan rumah dulu untuk beres-beresnya. Aku istirahat full dulu, terus pas besoknya aku benar-benar masih capek banget ya teman-teman. Dan akhirnya sorenya hampir maghrib baru aku mulai berkegiatan teman-teman. Aku masak, memang masak ya untuk aku makan, tapi karena memang keadaan dapur aku masih memang berantakan banget ya, jadi aku gak videoin. Dan aku baru videoin waktu aku mau bersih-bersih. Ini ceritanya aku mau geser-geser lagi di dapur biar ganti suasana baru lagi ya teman-teman. Ini aku gak terlalu ngubah gimana-gimana juga sih sebenarnya, cuma ganti posisi untuk si kompor aku aja. Dan di sini aku tambahin untuk rak pink ini, awalnya tuh di kamar tapi karena memang gak kepake lagi, gak ada barang yang aku taruh di sini, jadi aku pindahin ke dapur aja teman-teman. Dan untuk si rak biru yang tadi awal video aku lap, aku pindahin ke bagian ruang TV ya untuk aku taruh boneka-boneka anak aku. Oke, di sini aku lanjut lagi untuk susun-susun barang-barang yang awalnya aku taruh di rak biru itu ya. Kayak kopi-kopinya suami aku, terus juga barang-barang aku yang lain aku simpen di rak pink itu biar lebih terlihat rapi ya teman-teman. Oh ya, kemarin aku mau sedikit cerita. Kemarin pas di aku masih di Sumbawa, aku kan sempat beli kopi Good Day juga ya di sana, tapi aku nggak tahu harganya per bijinya tuh berapa. Aku cuma beli 2 biji. Awalnya kan aku mau bikin capkin ya di sana ya, walaupun aku nggak pakai cincaunya, tapi mau aku blender aja gitu ya untuk si kopinya sama es batu gitu. Tapi karena memang nggak ada banget waktu ya untuk aku bebikinan kayak gitu di sana, karena benar-benar sibuk banget dan banyak banget orang. Jadi aku malah bawa pulang ya untuk si Good Day-nya teman-teman. Aku bawa dari Sumbawa. Jadi malah cuma apa ya, aku beli doang di sana dan malah aku bawa pulang teman-teman. Jadi nggak kepake sama sekali waktu di sana. Jadi malah nambah buat stok kopi suami aku ya. Dan bukan cuma kopi doang teman-teman, aku juga bawa mie sedap yang mie goreng itu ya. Aku bawa dari sana. Kemarin kan aku sehari sebelum pulang aku beli mie gitu karena memang bener kangen banget sama mie instan. Aku makan pakai mie instan gitu dan aku beli 2 teman-teman. Aku masak untuk aku makan malam kalau nggak salah waktu itu. Tapi ternyata untuk yang satunya malah nggak kemakan teman-teman. Dan sayang banget ya misalkan aku nggak bawa pulang. Jadi benar-benar aku bawa dari tempat bapak aku ke rumah teman-teman. Nggak aku diemin di rumah bapak aku ya. Benar-benar yang aku masukin ke tas dan aku bawa pulang. Dan nyampe rumah baru aku masak ya teman-teman. Aku tambah lagi untuk mie-nya. Untuk rasa yang sama dan aku masak di rumah setelah aku pulang. Bener-bener apa ya, gak ada kerjaan banget lah ya. Kayak gak ada yang dijual di rumah. Padahal mah sama aja gitu ya. Padahal mah kalau beli di sini juga rasanya sama. Tapi ya gitulah. Kayak yang
apa ya, di sana juga misalkan ditinggal juga nggak ada yang makan untuk minyak, karena apa ya, bapak aku juga nggak yang terlalu suka gitu ya makan mie. Dan untuk kopinya juga bapak aku nggak pernah untuk minum kopi gantung gitu ya, maksudnya nggak suka sama kopi sasetan gitu teman-teman. Bapak aku tuh minumnya kopi hitam gitu ya, jadi misalkan ditinggal juga bakalan sia-sia, makanya aku bawa pulang teman-teman. Oke, segitu dulu untuk ceritanya, di sini lanjut ke videonya dulu aja ya teman-teman. Aku udah selesai untuk cuci piring. Kenapa cucian piring aku numpuk banget? Karena memang setelah aku makan, aku gak langsung cuci piring. Aku biarin aja untuk cucian piringnya, dan alhasil sorenya baru aku kerjain teman-teman. Lumayan banyak untuk cucian piring aku ya, karena memang aku cuma pakai dan langsung aku taruh gitu aja, gak langsung aku cuci. Niatnya biar sekalian kerja gitu ya teman-teman, sorenya langsung kerja, sekalian beres-beres juga. Pas nyampe rumah tuh aku bener-bener yang langsung pusing banget ya teman-teman, karena memang rumah aku tuh kotor banget, apa ya, dapur aku juga kotor banget, dan ya pokoknya banyak banget kerjaan yang nunggu ya setelah aku pulang. Makanya waktu aku pulang malamnya dan besokannya tuh aku langsung istirahat aja dulu, gak ngerjain apa-apa, cuma masak untuk makan malam dan makan untuk sarapan. Jadi sorenya baru aku mulai bersih-bersih teman-teman, biar sekalian kerja, biar langsung keluar keringat juga ya, biar lebih enakan gitu badannya. Oke, di sini setelah selesai cuci piring dan beres-beresnya, aku lanjut lagi masak nasi biar nanti tinggal untuk masak sayurnya ya teman-teman. Di sini lanjut lagi ke bagian depan TV. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, benar-benar berantakan banget. Suami aku juga lagi leha-leha, anak aku juga lagi nonton sekalian main. Dan mainan anak aku benar-benar yang berantakan banget, diberantakin banget ya sama anak aku. Mana bawaan yang kemarin aku bawa ke Sumbawa, maksudnya baju-baju aku, tas-tas aku tuh aku belum beresin sama sekali teman-teman. Belum aku keluarin untuk baju-baju aku dan barang-barang yang lain yang aku bawa ya. Jadi nanti malamnya setelah suami aku tidur dan anak aku tidur baru aku kerjain, biar gak ada yang ganggu ya. Biasanya kan karena anak aku tuh suka banget ganggu aku ya, misalkan lagi lipat baju atau gak lagi beres-beres. Oke, sebelumnya aku masak dulu nih teman-teman untuk makan malam. Aku masaknya simple aja karena memang aku belum ada bahan masakan. Tadi aku nyari ke warung sayur cuma nemu kangkung. Jadi malam ini aku cuma goreng satu telur untuk anak aku dan masak tumis kangkung aja untuk makan malamnya ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman, misalkan video aku tuh suaranya gak terlalu jelas atau misalkan ada keributan lain di video ini. Aku mohon maaf ya, karena memang setiap kali aku dubbing tuh atau voice over, aku tuh selalu berusaha untuk yang kedenger tuh suara aku aja. Tapi karena memang aku masih tinggal di kampung ya, masih tinggal di perkampungan, banyak banget suara ayam, suara binatang-binatang yang lain, dan banyak banget suara yang lain-lain lah ya, yang seharusnya gak masuk ke video aku. Aku mohon maaf ya teman-teman, semoga teman-teman selalu suka ya sama video aku. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Ini tuh aku udah selesai untuk masaknya, tinggal aku taruh aja untuk sayurnya di wadah biar nanti tinggal dimakan, biar lebih cepet dinginnya juga ya. Aku langsung cuci untuk si teflon aku biar besoknya free ya untuk cucian piringnya. Dan untuk wadah bekas makan juga langsung aku cuci nanti setelah makan. Di sini aku tinggal ambil nasi aja, dan alhamdulillah menu hari ini sederhana tapi alhamdulillah selalu nikmat ya teman-teman. Oh ya, kalau bunda-bunda dan teman-teman di rumah nih masak apa untuk makan malamnya, bisa dong ya share di kolom komentar.
Karena aku tuh suka banget ya untuk baca-baca komen dari bunda-bunda dan teman-teman semua yang selalu setia support aku. Terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman semua selalu sehat. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Aku udah selesai makan, tapi aku gak video ini waktu makannya karena memang lampu di apa ya, di bagian depan TV aku tuh lagi mati teman-teman. Makanya ini lumayan gelap. Aku tambah penerangnya tuh pakai lampu LED ya, yang biasa aku pakai di dapur. Karena memang aku gak pakai di dapur, aku pasangnya di depan dulu sini karena aku bikin videonya nanti takutnya malah terlalu gelap, sedikit ada cahaya tambahan lah ya setidaknya. Oke, di sini lanjut lagi, aku mau beresin untuk bagian rak sini ya teman-teman, karena memang berantakan banget untuk bagian bawah TV-nya ini karena banyak banget barang-barang yang belum aku beresin, dan untuk mainan anak aku juga masih berantakan. Aku juga mau pindahin untuk toples-toples yang biasanya aku taruh di bagian rak situ ya teman-teman. Lanjut lagi nih, sebenarnya aku mau langsung untuk lipetin bajunya ya teman-teman, tapi karena memang di bagian sini tuh masih kotor banget, aku mau nyapu dulu. Nanti setelah selesai nyapu baru aku lanjut untuk sortir-sortir baju-baju aku ya, yang masih bagus dan yang harus dicuci. Ini nanti aku sekalian mau langsung masukin juga ke dalam lemari ya teman-teman, biar langsung sekalian rapi. Awalnya kemarin kan aku tuh cuma bawa 3 tas ya teman-teman untuk tempat baju aku sama baju anak aku, suami aku juga. Tapi pas pulangnya malah nambah 1 kantong plastik besar kayak gitu. Karena aku gak langsung taro untuk baju kotor aku gabungin gitu ya sama baju yang masih bersih. Jadi sengaja aku pindahin, maksudnya sengaja aku pisahin biar nanti aku langsung lipet-lipet. Nah, pas nyampe rumah kayak gini ya, biar nggak ikutan kotor gitu ya teman-teman untuk baju bersihnya. Di sini untuk gamisnya nggak aku langsung lipetin karena aku mau gantung aja. Di sini lumayan banyak banget nih untuk cuciannya teman-teman. Padahal di sana juga aku tetap nyuci ya untuk bajunya karena memang tapi kita kan bertiga ya. Jadi untuk bajunya lumayan banyak yang kotor karena 2 hari nggak nyuci ya teman-teman. Karena kan 2 hari terakhir tuh benar-benar rame banget ya di rumah bapak aku, jadi nggak enak banget untuk aku nyuci dan nggak ada waktunya juga sih sebenarnya. Makanya untuk cucian baju aku pas nyampe rumah lumayan banyak dan menumpuk banget ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Besoknya misalkan badan aku udah enakan, langsung aku mau cuci teman-teman di video selanjutnya ya. Jadi tungguin terus video aku ya teman-teman. Oke, lanjut lagi nih, aku tinggal gantung lagi untuk gamisnya. Selesai untuk masuk-masukin baju ke dalam lemari, ini tinggal aku keluarin dulu untuk isi tas aku yang hitam ini. Banyak banget peralatan mandi anak aku dan peralatan skincare anak aku ya teman-teman, kayak hand body, kayak krim muka, segala macamnya juga. Jadi aku keluarin-keluarin dulu, besoknya baru aku susun lagi di tempatnya. Ini sebenarnya bukan tas aku ya teman-teman, aku pinjam tas bibi aku, jadi besoknya mau aku langsung balikin. Ini aku langsung taruh juga untuk barang-barang yang lain. Ini aku langsung taruh gula teman-teman, aku bawa gula ya dari tempat bapak aku. Satu tas itu memang khusus gula karena lumayan berat. Dan sekian dulu untuk video hari ini, terima kasih banyak. Assalamualaikum, bye-bye.